Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebentar lagi upacara panggih akan segera dimulai. Kepada tim EO Singgasana supaya dapat mempersiapkan, memposisikan diri di posisi masing-masing, kemudian mempelai putri dan segenap penderek untuk segera menyiapkan diri, karena sebentar lagi upacara panggih akan segera kita mulai. Perlu saya sampaikan untuk urut upacara panggih pengantin putri memasuki sang singgasana. Yang pertama cucuk lampah Mbak Weni, kemudian di belakangnya ada dua cecaka yang akan membawa kembar mayang. Kemudian yang berikutnya keluarga besar dari Bapak Ariyadi, ada adik, ada kakak, baik yang dari Jambi maupun yang dari Rimbo Bujang. Itulah rangkaian urut arak di dalam upacara mempelai putri memasuki singgah sana. Ini untuk pemberitahuan. Kemudian nanti mempelai laki-laki yang ada di pondokan akan dijemput dengan syarat sarono, make kembar mayang yang akan dibawa oleh talang pati atau pagar bagus untuk membawa mempelai pria memasuki suasana arena resepsi. Kemudian nanti dilanjutkan dengan upacara panggih mempelai berdua yang menuju kepada singgasana. Gambaran singkat, itulah prosesi pelaksanaan panggih yang terakhir nanti akan dihibur oleh adik kami ini dengan satu persembahan tari Gambyong Pariano. Sambil menunggu persiapan dari mantan putri dan perangkat lainnya, kami persilahkan kepada tamu para hadirin semuanya untuk dapat menyaksikan dari awal sampai akhir upacara paiwahan wisuda Tali Darmo pada hari ini. Wonten ngarsanipun Ibu Sembogo Pranata Dirias, Ibu Aceh Endang Sri Wayuni, lan poro kadang perangkat kru Tata Rias Yunisari Salon, rumah makan Sari Raos, keparengo nyamak taken sedoyo ubo rampe panggih pinongko kangge syarat sarananipun. Dewa sana wakdali pun sak meniko dipun semagaken. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara panggih pinanganten wisudan tali dharma pamanggu ajat noninjih Bapa Haryadi mewa Ibu Siti Nur Kasanah ing samang wekdal nuli badhe kawidan sumangga. Dumateng pengantin putri Rama Ibu Ibu lan sedaya penderek keparenga samekta ing gati. Pengantin putri enggal samekta ing gati kakanthi Rama Ibu Ibu noninji anak emas Dr. Andes Haryadi sekalian garwo awit kang dipadani gendhing menika tumuli ngancik upacara sirat mojo pinanganten putri manjing ing sasana rinengga. Sorote kang padang hanelahi
sajroning sasana pahargyan. Oh, oh. Wis purna denya ngati sarira noyo hayu hayu niskala. Tinggal sampun saking gati sirat mojo binengan putri kya manjing ing sasana Trinenggadi. Rantap runtut katingal sirat mojo binangantin putri sampun bangkit paripurno teryo santun busono wonten semua langsung lorot sakjuning sasono pawiwahan agung. Sinteng tengkang merati tesaken Abdirias pinanganten putri noninjih tasih kadang pribadi Ibu Aja Endang Sri Wahyuni ingkang kepareng ngamriti tasaken upacara panggih sirat mojo samangke. Monggo kula aturi jengkar tumuju ing sasana Trinenggadi. Kala kalpi kaca plok saking embanan sintengto lah punika wananing mustikaning paiwahan agung noninggih sang sirat mojo pinanganten putri sampun apa paes awane kersto ireng mengges janges pantes ti
tinulat sengkat dimanalamun cinondro sang sirat mojo pinanganten putri dia roro ayu hani adila putri arek moirang mengges hangan danan dan ngagem ukel gedene sak tibok cunduk mentul cacah sabto ebah ebah kinario lumaksono dasar tinareting sing prodo kencono gumebiar candrane lon lon nanti ndeng sang sirat mojo nut iramaning gending kacan sikar semongko pengapit kadyo beksi jiwo jiwo gudek anguduk turi alis nanggala sebisan paningal melalak sebungkul grono mancung untroto miji timun esme yang renggani lati sorak yang samian dulu ternyuh esme sang sirat mojo pinanganten putri dene dalu maksono lon lonan toto titi teguh tangguh kapi dening romo mewah ibu Adimas Haryadi mewah ibu Siti Nurkasana jroning lumaksana tansah muhun ngersaning Gusti kang Maha Agung satemah pinanganten hayu hayu rahayu pinanganten astana ngendewa pinentang godho muntap lirik ginetap kadya cengkir gading pinigit bangke ana wong kemit sukamu kang gasir dari jikat yuler cabe wawak yang pranojo kaya kating busono noto wani kersno tinarate sing brodo kencono gumebiar candrane ilang sipating jalmo lir pindo widod dari hangi jwantah wonten ing pasamuan agung tanpae kadir mojo putih sang subo manggolo mbak weni asmanipun olat ukel bekso sinambi ame sembuyu polatane resep lamun dinulu dan ditambahin hiburan upacara lenggah pinanganten putri sawi kenging sirat mojo pinanganten wonten putri domas cacah catur catur tegese papat ayu ayu rupane ngagem busono sarwi kembar tindak tanduk solah bawana ngersepi ati dherekaken sengkaring sang sirat mojo dia manjing ing sasana ning ngadi tanpa kadi wonten pagur bagus cacah catur gagah witekso semboto tan mingkuh lan pekewuh jagi ruwet erat nanging projo dherekaken sengkaring sang sirat mojo sinten tengeng dados petiting lampah sirat mojo gilenggaing sasrenggo ibu pranoto rias kalebet tiang griya piyambak nonenje ibu aja endang sri wayune ingkang merati tesaken sirat mojo pinanganten putri saya caket tindak ing sang sirat mojo dumugi sangat singing kapura paiwahan sasono rinenggo piak ngaso tutwuri handayani minggah stinggil binotoroto poro panderek putri diobas sarto pager bagus keparang lenggah jajar
hangaran tua dicoreng kang sak canda ipun. Pawitane wong akrami tuturupa tutu bondo amung ati pawitane luput pisang kena pisang yen gampang luweh gampang yen angel-angel kalangkung tan kena tinumbas sarta tan kena tinumbas harta katengal sang sirat mojo sampun dubuke ing sasana ring gadi ya lenggah wonten ing gampar kencana kandiyang gono raras sinambyang rantu rawuhipun pinanganten kagung saking panti pamondokan dumateng sagung para tamu ing kepareng jenengi upacara panggih kepareng lenggah kandhi kamardikane menggalih sinambyang rapi pasugatan ingkang sampun sumadiya sumangga. Para pebunden, para pinis pengambek buti darmo, kanthi padaning gending, pramila kasuwun dumeng Ibu Endang Sri Wahyuni, duta lampah aning kasih karya, alungko tindak ing sang sirat mojo pinanganten kagung, mawi Sekar Mayang inggih Sekar Kalpataru Dewandaru Jayandaru. Ewaksana wekdalipun sakmenika dipun sumanggaken. Adik-adik pager bagus dua orang untuk mengambil kembar mayang ada di pelaminan. Ibu tolong dipandu. Monggo kembar mayang edik. Kembar mayang diambil dulu dua. Diasto mriki jemput pengantin kakung. Monggo sampun sampai ngganti anggenipun hangan di Sekar Moncowarno. Ibu satu komando aja ibu. Tindake sang bagus badhe anungko tindakipun pirat mojo pinangani tengkung kairing ungling gending bergodo. Thank you.
Monggo. Enggang minangka duta manggih pinanganten kagung wonten ing panti pamondokan dipun sumanggahaken. Semoga. Samakta ing gati Sang Talangpati Duto Lampah Amungkasi badhe netepi darmaning kaneman nonenjih han jemput pinanganten kagung ingkang wonten panti papondokan. Sumangga. Tindae sang duto hakanti sekarang kalpataru joyondaru dewondaru meniko ngemuwasito sinanti dini kedatusan sangking janur ingkang rinonce adiluhuk dini janur makaten sejatipun sejati ning nur janur sejati ning nur pinokang ikisaran sarong ning panggi bileng wekdal samangke dipiki wahyane mangsa kala janur nyane pani dumateng pinanganten kagung mewah putri ingkang sampun cipta rasa mewah karsanipun manunggal sawiji badhe bangun bale griya sekala wau dalu tabuh sanga sampun kasembadan kanthi kalis ing urubida daup pinanganten sarimbit kaiket mustakaning polokromo noninjih ijab kobul sah mitrat toto coro agami ugi sah mitrat toto coro negari poro bunden poro pinisepuh tindaing sang sirat mojo pinanganten saking panti pamondokan kabarung ulun gending laras wit garing tias ilir-ilir tebih saking kadoan sang sirat mojo pinanganten kakung bangkit gagah witekso sampah tekan lumangsono sang sirat mojo pinanganten kakung hangagem ulu goro duung nunggak semi uncen melati lumencer rumembe kadya taksoko gedene sinjang sida mukti tinarete sing prada kencana gagah witekso tangguh tanggung tanggung jawab lamun cinondro tindae sang istriatno jauh bagus eko prastiyo nganti koyo ratu tejak cangkromo wontening pasamuan agung wisudkan tali darmo elok ingkang sameo sorak amirsani tindae sang istriatno jauh sinang kuyung dining panderek pangombyong pinanganten noninjih keluarga ageng bapak Triyono Ibu Artini guyub rukun deniro paring pujo puji puji astowo
wonten karsanipun pinanganten kakung diraken cengkar badhe ngadani upacara panggih. Ana kidung kang ngrumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jin setan tatan purun panaluan mewah panggawe Allah kaduk wani mapan sirna pamberating sukerta mugi-mugi para wadya wusana wisudan tali dharma ing siang punika kalis ing rubito tebih saking niskala. Monggo pinanganten kakung lajeng mawon mlebet wonten sangajenging sasana paiwahan agung. Pinanganten putri sampun kepingin serak ningali pinanganten kakung mula langsung astane jawil-jawil kalian romo saya caket-caket indahing sang sirat mojo katinggal gubiar wonten saat jengkapurai kapurai paiwahan agung geobadil mebet wonten ing pasabuhan. Monggo lajeng tindak majeng singgoto mantenanya tak singgoto mantenanya ucah anu lo blimbing kuwi ilu nyulu nyupene lo kanggo masuk toto tiro. Monggo kebah yaning mangsa kala dumawaing kodrat panggih sang sirat mojo ing wanci menika dipun mulai pengantin putri keparenga cengkar saking palenggahan go lumarep wonten saajenging gapura paiwahan agung saperlu ngadani upacara panggih ewasan wekdal soraning nun sak menika wektalipun. Monggo pengantin putri dipersilakan untuk berdiri. Nggih, monggo Pak Haryadi dipun asta mriki diderekaken putri Domas upacara panggih. Mbak Weni dipandu. Mbak Weni dipandu. Monggo tindak mriki.
kating awasang sirat mojo pinanganten putri sampun bangkit cengkara saking sasono yang gati kianya ketium yani pun pinanganten kakung engkang sampun wonten sangat jenging Bali Asri winangun tindahing sang sirat mojo pinanganten putri kakandiro mawah ibu kegandengan kuncotan ginggang sinajan to namung sakrikmo nulat kedaling lisan tumus jroning kalbu katingal bapa Haryadi Mbah Ibu tansah jurung pamuji hastu hastuti hayu rahayu mugi-mugi dicara pangging sirat mojo denya badhe nyadhong wahyuning pinganganten wahyu judo sakesane Gusti mugi kajibah kasanding kasariro dumateng pinanganten saripit monggo penganten kagung pangombyong saged tindak ngajeng kangge mekjagdang monggo lon-lonan tindake nut iramaning gending munggang pekanwen trigi pekaten monggo tindak ngajeng tumuju wonten batas jarik bokor kencana ing mriku papan ingkang dipun samektaken pinaka kangge upacara panggih. Hadirin hadirat yang berbahagia, serangkaian upacara tadi sudah dapat kita lalui, yaitu mempelai putri lenggah di Sasono Renggo diantarkan oleh kedua orang tua dalam arti untuk memberikan petunjuk, bimbingan, arahan di dalam beliau ingin menempuh kehidupan baru. Dan tadi kita saksikan ada syarat serono panggih dengan kembar mayat. Kembar mayang ini dibuat dari janur yang dirunci dengan keahlian keterampilan, tapi ini sesungguhnya mempunyai makna kiasan, yaitu menggambarkan bahwa kedua mempelai telah cipto rasa dan karsanya menjadi satu, yaitu ingin membangun sebuah rumah tangga diikat dengan pernikahan sah secara agama dan sah secara pemerintah. Dan alhamdulillah pada waktu malam hari ini telah terlaksana dengan selamat, tiada satu halangan apapun. Hanya harapan doa restu dari Bapak hadirin semuanya kiranya dapat memberikan tambahan doa restu. Semoga mempelai berdua di dalam mengarungi bahtera rumah tangga baru senantiasa dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Katingal pinanganten kagung mewah putri sampun dunung wonten sang ajeng Bali Asri menawito pangombyong pinanganten kagung hangasto pisang sanggan saged dipun samektaken samangke mugi katuraken dumateng keluarga besan nonenje Ibu Siti Nurkasana menawito dereng cakep jangkep ngasto sikan sanggan pramilo saged dipun lajengaken upacara panggih. Dumateng pangombyong pinanganten ing tepi saking kitha unit 11 sinambi ngarantos upacara panggih keparenga lenggah wonten papan ingkang sampun sumadiya dipun sumanggaken kepada segenap para tamu undangan yang dari unit 11 diperkenankan untuk mengambil tempat yang telah disediakan monggo. Katingal sang sirat bojo tanggaping sasmito
keparang badhe ngadani upacara panggih sirat mojo ingkang badhe dipun pratiti saken dening Ibu Hajah Endang Sri Wahyuni. Rantap runtut sang sirat mojo angasto gantal tinang sulanging benang menang biang gantal dumateng pinanganten putri tumomo ing jojo dene pinanganten putri ugi gantal tumomo ing suku bilih gantal saking tiang penganten kagung winestan gundang tutur dene pawestri winestan gundang kasih dene gantal mekaten kedadosan saking sedah tinang sulan benang menang suruh kurep lan lumai yen disawang beda rupane yen dinigit padha rasane menika para tandhane bilih silaturahim kalih-kalih pun pinanganten sampun saya saeka kapti nedya badhe sileming bebrayan netepi darmaning gesang ing alam madya kawuryan sampun wonten saajenging bokor kencana menika ugi isi sekar setapan kalayan telur ingkang tasih tembet emriki pinanganten kagung daya-daya hanya ketaken tigan yang miriku badhe ngadani upacara pijak tigan kanthi maos bismillahirrahmanirrahim biar tigan kapecah mawi suku ambyar saknalika menika ngemu wasita sinanti kanthi pecahing tigan bilih sak mangke status Joko lan gadis Mak Dila sama Mas Eko wiwit dina iki sampun paripurna pramila sampun gantos bapak kalian ibu kan dipercaya tigan ing panyuwun ugi-mugi samangke pinanganten sarimbit anginipun bangun bebrayan pinaringana pratimo ingkang saged tata jalmi noninjih putra tuwin putri ingkang digadhang kasembuh sak mangke sagedhalah bola pedhumateng tiyang sepuhipun ugi bekti patuh tuhu kalian Gusti ingkang karya jagat sumarembaing para sami hamari kelu Mbak Dila hang wijiki ampean ingkang kakung mawi sekar setamak kedadosan sekar mawar kantil miwah melati mangambar-ambar gandanya kantil-kantil sirajan dosa mangke katinggal ngayai wajib ing agesang upaya buga wastra ugi ngemu wasita sinanti kandang wiji i ampen ingkang kakung tandha yekti bekti tuhu mring kakung samubarang tumindak linambarana pikiran ingkang kemengen budi ingkang ageng satemah hayu hayu arah hayu hadirin hadirat yang berbahagia tadi kita saksikan ada upacara lempar suruh suruh ini terjadi dari tembakau ada kelembak diikat dengan benang putih artinya gantal ini merupakan sarana silaturahim dalam kehidupan berbudaya kehidupan bermasyarakat diikat dengan benang putih artinya satu silaturahim kalau dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan agama yang sesungguhnya maka akan terjadi harmonisasi dalam kehidupan budaya bangsa maupun negara ini makna daripada gantalan suruh
Kemudian Gatan Slo juga memberikan sasusan epo kepada kedua mempelai. Suruh ini lumah kurupnya tidak sama. Kalau dilihat, tetapi kalau digigit satu rasa, satu makna. Ini memberi makna bahwa kedua mempelai sudah berjanji setulus hati. Dengan ridho Allah SWT ingin membangun sebuah rumah tangga. Para pundhen, para pinis pengambek budi darmo, katingal Bopo Haryadi, mewah Ibu Siti Nur Kasanah, sameteng gati angadani upacara gendongan sirat mojo. Mawi sindur warni rekto, tinarete sing warni seto, sindur warni rekto, tinarete sing warni teto, mbok pilih warni abang, menawa warni putih, lamun manunggal sawiji, gati panguripan. Kandhi anggendong hangindit sirat mojo, ngedaken margining kautamen, anggenipun badhe silem ing bebrayan agung. Lon lon lang tindae sang Bopo Haryadi ing arsa sungtulodo ing madya mangun karya tut uri handayani, tut uri handayani, tanpa ikati seneng kuyung dening Ibu Siti Nur Kasanah anduwa tindae pinanganten sarimpit jroning nala tansah muhun ngersaning Gusti Kang Maha Agung. Anakku sakloron anggenira bakal siling brayan tansah manggiya hayu yuwono. Kajen kerengan ing kathah dadya pengayomaning bangsa. Tinulating para satya satemah hayu rahayu ingkang pinanggih. Talangpati pager bagus derek cengkaring sang sirat mojo jagi riwet rentenging projo ngawat-awati tindeng sang sirat nyodini remanjing ing sasono rinengguati kawok kang samya amir sani mesem guyu polatane dasar sembodo tan mingku ing pakewuh boten badhe wangsul menawito dereng sakit hangin tasi karyo dirakan cengkareng sang sirat mojo ngantos dumuging sasono rinengguati. Putri Domas ingkang ayu ayu ning nala ngagem sarwi kembar ngagem busana wani kresna tinarate sing prada kencana wanita tasih legan dereng wining kuing priya dasar ayu ning nala samargi margi sami gegojekan hangguyu hangawe para jejaka bileng edene den menikos kapan meneh aku bakal koyo penganten sarimbit ngapuran cangasto sarana ubo rampe dara kalimah pinongko kangge sarana ubo coro sukeman pangabeten wonten ing sasono pinajang secaket-caket tindeng sang sirat mojo mengsangat jengeng bali asri namun gemenggah tinggil binoto roto lenggah kandiang gonoraras sinambiang ngarantu adi coro sak canda ipun hadirin hadirat yang berbahagia selesai upacara panggih ini satu rangkaian dapat dikategorikan sebagai upacara kirap pengantin menuju sasono rinenggo. Dalam hal ini diharapkan prosesi budaya adat Jawa gagrak Surakarta hadiningrat dapat ditulat para generasi muda sehingga budaya ini tidak akan sampai di sini karena kekayaan budaya Nusantara sungguh sangat banyak. Oleh karena menjadi kewajiban kita
untuk memelihara, menjaga dan melestarikannya. Supaya rangkaian budaya punya nilai tersendiri dalam kehidupan tatanan bermasyarakat dan bernegara. Dan tidak kalah penting bahwa budaya menjadi aset wisatawan dari negara manca yang perlu kita kembang luaskan. Para bunden, para binisubeng abek budi darmo, katingal sirat mojo pinanganten putri milah kagung, sampun kepareng dumugeng sasrenggo, samangke wonten ngarsanipun Bapak Haryadi, kepareng lenggah kursi sisih kanan, sekalian garwo. Dene Bapak Triyono sekalian ibu, kepareng lenggah kursi sisih kiri, ing waksana wekdal dipun sumanggahaken. Yeah. Monggo Mas Eko, Mbak Nadila Putri keparenggah ing sasana rengga nunggu padaning gending Sri Narendra ing mangke ing mriku badhe kadana upacara sungkeman pangapekten. Para bunden, para bini sepeka ambek budi darmo, katingalkan di pandan yang gending sinarindro, yang beriku badai keadaan upacara sungkeman pangabekten. Dumateng ibu indang keparangan amrat itesaken, karing umuling gending trutur. Suasana kewes anteng tajep kanthi lantunan gending trutur sang pinanganten kagok lepas duwung lancane lo kya lagu dodhok nyaketi unyaning rama mewah ibu kaget kagoro popor yati kelingan duwe uni purwaning duwadi moro ing garawa mlebet ing taman sari ningali kaelo aning jagat raya wonten sunara kalih cumlorot ingkang sajuga warni seta tuwuh saking pakartining bapa pedal saking cupu manik asto ginung ingkang sajuga ngedalaken sunarwani rekto rekto tegese abang tuwa saking gendaga mulya menika pakartining biyung ingkang sinebat biyung inggih Ibu Siti Nurkasanah manunggaling sinar seta miharto darah seta lan darah merah dulung ing go garba pengibu sak tengkel daging gedene
sak tangkal daging gedine. Durung ing gua karep ibu Eko Candra, Dwi Candra, Tri Candra. Satemasi komo bakal saya gedhe, saya gedhe. Ngancik ing Sapta Candra. Komo bakal sampun jangkeping panca indranipun. Satemasi nebat sipunang jabang bayi. Sinebat punang jabang bayi. Enyang dunung wonten ing gua karep kenging ibu. Binulang dateng pepoyan engkau tamen linambaran topo broto saya dangu kang ponang dumugeng titiwan Cinawa Candra 10 hari brol medal ing alam pono pono tegesipun padang inggih donya ingkang kaprah sinebat lahir jabang bayi ingkang sekolah wal syukur ning penggalih linambaran suko tresno sarta nandang loro lopo gumregah ibu Siti Nurkasanah hangawe astani kepengen ngemban sipunang jabang bayi wonten astanipun katingal sipunang alair Westri sinambut dening Bapa Ariyadi den lus-lus den juju den kudang-kudang tuweng nolo saking wising gusing moagung pinaringan jopasmo ingkang sinambating wangi Nani Nadila Putri. Nani Nadila Putri. Hani Nadila Putri. Dipun gulang dateng pepoyan engkau tamen wonten ing pawiyatan agung samangke sampun akhir diwasa nyandang gelar dokter. Pangajapi Bapak Ariyadi besok yen anakku wis pinentu diwasa. Lamun winengku ing priya ketemu pira kang sembodo berbudi bawa leksana tangguh tanggon tanggung jawab kapireng wis ibu Ariyadi dening Gusti Allah kang agung satemah kasembadan sampun kadhaup wong bagus Eko Prasetyo Putrat Mojo Bapak Triyono Miwah Ibu Hartini tebih saking Kitha Sumbersari. Hayu hayu rahayu kepinanggih. Samangke kawisuda ing ri palenggan menika. Tanpa kadi. Bapa Triyono Miwah Garawa. Uga anampeni sumekeming pangabekti dumateng pinanganten sarimbit lamun pinaringan puja puji buas jastawa lintaran mari setunggal pupuh sekara dandang gula ingkang ungelipun kados makaten putraku nggara penganten sarimbit kang wis nambut silan ing akrama kudu bakti maring gustine linambaran putri rahayu tumapak ing bebrayan suci tindak no rukun Islam amalan tan kena kantun toto titi kertora harjo iku dadi kegutangan ing wang kaki ono matian ing bah Brayan
mekaten menggah uling pujo pujinipun Bapak Triyono ing tumanduk dumateng putra pinanganten sarimbit den los-los pamidanganipun den wiwir-wiwir rikmanipun den cium-cium putra pinanganten sarimbit awit sange raos bombong birawaning manah boten saged dipun gambaraken pepasan kadya kejukur kaning gunung madu kampenganing seganten emas habari kelupon jeneng Bantolo dedeku mimbek-mimbek datang Sungkowo awit saking kebaing kabagyan biling ripalenggan samengko wini sudo dadi ratu sedina elok ekang samya marsani sami mbalang pujo-pujo astawa dumateng pinanganten sarimbit para ning adicara sungkeman pangabekten ya ibu pranata rias hamratitisaken upacara ingkang salajengipun hadirin hadirat yang berbahagia rumpakan yang saya sampaikan tadi sungkeman kepada Bapak Haryadi dan Ibu Siti Nurkasana ini menggambarkan betapa prihatinnya betapa puasa broto dari kedua orang tua dari mulai alam gundar gandir alam gua garbo sampai dewasa sungguh luar biasa kedua orang tua memberikan pendidikan, pembinaan, pengarahan, dan lain sebagainya. Maka ada satu cita-cita oleh orang tua, besok anak saya kalau sudah selesai pendidikan, dan alhamdulillah sudah selesai, mendapatkan satu jodoh kodrat ilahi, ditemukanlah jodoh yang baik, yang tanggung jawab, taat agamanya, taat pekerjaan, dan mempunyai latar belakang budaya etika akhlakul karimah. Itulah harapan orang tua. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama mendoakan, kita sama-sama menyaksikan, mudah-mudahan mempelai berdua dapat memenuhi keinginan dua keluarga besar. Tadi juga disampaikan dengan satu kidung dandang gulo, ini kebetulan ciptaan saya sendiri, yaitu Bapak Triyono ngudang putranya. Jadi hidup dalam rumah tangga senantiasa harus sangat menunaikan ibadah sesuai dengan keimanan yang diyakini. Hidup harus hormat kepada kedua belah orang tua. Hidup harus menepati tatanan pranata budaya yang berlaku. Hidup harus selansiasa mengikuti dan patuh kepada hukum pemerintah yang berjalan. Insya Allah ini akan menjadi jalan yang lapang menuju kebahagiaan hidup di dunia ini dan akhirat nanti. Para bunden, para pinsepuh katingal, adicara kacar kucur, sang putri domas tanggaping saspita, dene kacar kucur mekaten kedadosan beras kuning artopeng ketuan menika mahalani bilih ing ri palenggan semenika pinanganten kakung sampun gadhahi kewajiban paring dana kaya wastra miwah bogo artinya memenuhi kewajiban sebagai seorang suami menafkahi lahir dan batin. Ini Raja Koyo disimbolkan dengan beras kuning arto kerincing ya dan tetuwuhan karena itu merupakan syarat hasil bumi untuk kehidupan makhluk termasuk kita semuanya. Poraning gati adicara kacar kucur rinung kepawe sindurwane seto tirata sing wani rekto tinimpen dening pinanganten putri mugi-mugi dados sarana berkah anggenipun badhe
silemening bebrayan agung. Sampun paripurna ing gati. Upacara kacar kucur. Kalajengaken upacara dahar sekul walimah. Dahar sekul walimah sarta ngunjuk tirta sinandi. Tirta sinandi tegesipun tirta banyu sinandi wis ngarani. Kanthi ngunjuk tirta ning samubarang pamikiranipun linambarana budi ingkang suci. Pikiran ingkang bening jumbuh kalian ageman agami ingkang dipun sandang watekipun hayu arah hayu pamikiran ucapan sarto tindak tangguh siji ing mriku rahayu ing laku. Dulang dinulang sang sirat moja ngateni pucara dara kalimah mali sekul walimah maratan ndakaken bilih ri palenggan samangke panunggaling sipta rasa miwah karsane sayek saeka kapti nuwaken rasa sih tresna tinresnanan ing antawisipun pinanganten kagung miwah putri. Tundoni pun sakit amu jutakan keluarga yang bahagia sejahtera donyo ngantos dumugining delahan. Hadirin hadirat yang berbahagia, dar kalimah ini memberikan satu warna tersendiri dan mempunyai satu makna dalam kehidupan berumah tangga. Pastilah kita akan menemukan satu kendala, satu permasalahan. Ada rasa asin, ada rasa manis, ada rasa pahit. Namun semuanya itu mari kita jalani dengan syukur, ikhlas dan mengharap ridho Allah SWT. Insya Allah kita akan mendapatkan hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Poreng gati dar kalimah sarta unjuk tertos kandi pungkasane ngadicara nolinjih sempal ingkung menapa temenggah darunanipun eden-eden sempal ingkung katindaken menika wujud pasrah total wonten asanipun Gusti ing karya jagat bilih ingkang gesang ing alam padang sedaya tumitah saking kersanipun Gusti lamun Gusti ngersakaken wangsul tan benten kados ingkuk kita namung saged sumara ing kersa wonten ngasanipun Gusti Allah bilih sedaya ingkang dumadi tundhonipun badhe wangsul wonten ingkang anyipta menika darunanipun ingkum mugi-mugi menika dados seserpan kita sadaya monggo sami tumapak ing bebrayan tansah imut wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang agung satemah nindakaken sedaya dawuhipun nebi sedaya laranganipun para bunden para pinisep ngambek budi darma rangkaan adicara pangging sirat mojo purwa madya usana sampun kasembadan kanthi kalis ing rubida ing wasana samangke kula nyuwun idi sa pangestu sarta mbok bilih anggen kawula matur maratitesaken lampahing rata adicara paiwahan agung
parkian panggih sirat mojo wisudan tali darmo kirang toto sarto titilan titis mugi poro bagung poro bumden kesanglo berakan lumputiring sih samudro pangak sapi. Hadirin hadirat yang berbahagia, tadilah rangkaian upacara pagi dari awal sampai akhir telah berjalan sebagaimana mestinya atas dukungan seluruh komponen yang ada, terutama kepada saudara-saudara kita tim dari EO yang telah membantu kelancaran kita bersama. Maka jika ada hal yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sedalam-dalam. Akhir kata, bila itu begolinda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri acara temu nganten pada siang hari ini. Sebelum akhir acara ini, ada satu persembahan tari dari adik kami Beni, maka dipersilahkan untuk mempersiapkan diri, nalinya di depan pengantin saja, dan tonata musiknya segera disiapkan. Dipersilahkan waktunya sekarang. Pamuji kula mugi kanthi ayah-ayah pamungkas jaya-jaya wijayanti rahayeng samya pinanggih jaya ingkang hamengku gati jaya ingkang winisuda ya rorayu Hani Nadila putri mewah wong bagus Eko Prastiya putra Tjo Bapak Triyono mewah Ibu Artini ing wisudan tali darma siang punika. Joyo sagung poro samyo Surotiro jaya nengrat lebur dining pangastuti nuwun.
Hadirin hadirat yang berbahagia, Pak Weni yang mau meraihkan persembahan tari baru berhias. Sementara waktu kami keperkenankan kepada saya Bro dan singgasana untuk mengisi sementara waktu ini, untuk mengisi kekosongan. Waktu dipersilahkan. Saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian para tamu undangan yang dari keluarga besar Bapak Triyono diperkenankan sambil menikmati hiburan tari nanti untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Waktu dan tempat dipun sembahkan. Monggo.